Ini sejak kemarin hari Kamis dimulai pukul 11 curah hujan turun yang cukup tinggi. Teman-teman dari BPBD PT Priuk langsung menurunkan peralatannya. Peralatan berupa perahu kita turunkan kemarin 3 unit, berikut motor tempel. Dan kebetulan juga karena curah hujan tinggi tapi tidak masuk ke rumah warga, artinya kami masih siaga saja, tidak ada yang kami evakuasi. Warga hanya kami pantau aktivitasnya dan kami memiliki waktu sehingga kami lakukan patroli air di Kali Leduk. Kami lakukan patroli air dari ujung jembatan Alamanda sampai pintu air 5. Kami telusuri dan kami menemukan bantaran yang sedikit longsor, kurang lebih 7 meter. Dan alhamdulillah hari ini tanggul itu sudah diperbaiki dan kami pastikan untuk siang ini sepertinya kalau curah hujan seperti kemarin terjadi lagi tidak ada genangan air yang masuk ke rumah warga. Karena kondisi kemarin yang curah hujannya cukup tinggi aja, air masih di bawah 1 meter di bawah tanggul. Artinya Sungai Leduk masih mampu menampung debit air.